Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa rawa al-Qadi Iyadun fi Syifa'i, dan telah meriwayatkan oleh Imam Qadi Iyad dalam kitabnya Asy-Syifa. Ini kitab ini banyak dirujuk nih, kitab Asy-Syifa. Terutama tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu beli tuh, kalau punya duit beli kitab Syifa. Biar di rumah kita ada kitab Asy-Syifa. Dan di situ banyak cerita kisah tentang ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ya, tempat kita jadi berkah. Amin. Anna Atha bin Yasar, bahwasanya Atha bin Yasar sa'ala Abdullah ibn Amr. Pernah ia bertanya kepada Abdullah kepada Abdullah ibn Amr ibn As an sifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bin Amr bin As, dari tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka ia mengatakan, ajal ya Allah, demi Allah, innahu, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, la mausufun fit Taurati bi ba'di sifatihi fil Qur'ani, sungguh ia disifatkan dalam Al-Qur'an, di dalam Taurat, dengan sebagian sifatnya di dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi dalam Taurat juga disifatin tuh, dikisahkan, diceritakan tentang sifatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya mereka mengakui itu. Seharusnya begitu. Seharusnya begitu. Ini jadi pelajaran buat kita. Kalau ada pendatang baru dan dia membawa bekal yang banyak, ya, ganteng, duitnya banyak, orangnya pintar, orangnya warok, hormat. Begitu. Ya. Jangan dia datang tulang pinggang. Ngapain kemari? Ya, jangan begitu ya. Semuanya adalah hamba-hamba Allah. Apalagi masalah agama. Ya. Berarti kalau ada yang datang, pendatang baru, dia bawa bekal yang banyak, cukup memadai, ya. Kita merasa bersyukur. Kenapa? Ada yang bantuin kita. Jadi pelajaran buat kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu. Yahudi, Nasrani, Islam. Sebenarnya itu sama semua, Islam semua ya. Cuma nabinya aja yang berbeda. Tuhannya sama semua. La ilaha illallah, sama. Cuma Muhammad dan ini beda. Kita Nabi Muhammad, ya Nabi Isa, Nabi yang lainnya. Ya. Begitu pula sama kita. Sama ajarannya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cuma gurunya berbeda. Saling hormat, menghormati. Apalagi sama-sama kunut gitu ya. Jangan saling berkelahi. Hormat menghormati. Begitu. Rezeki udah ada yang ngatur. Maka oleh karenanya perbanyaki ilmu kita, perbanyaki bekal kita, jadi enggak khawatir di dalam perjalanan. Lihat orang kalau berjalan, ya, musafir duitnya kurang, bingung enggak? Bingung. Tapi kalau duitnya banyak, enggak, tenang aja. Nyasar, bensinnya penuh motor, tenang enggak? Bensinnya penuh, duitnya banyak, tenang enggak? Tenang. Tapi kalau nyasar, bensinnya enggak sedikit, duitnya kagak ada. Bingung enggak tuh? Bingung. Waduh, di mana nih? Maka oleh karena itu banyakin
Bekal kita apa? Ilmu. Banyakin ilmu kita. Ngaji biar sungguh, amalkan ilmu. Bekalnya banyak. Insyaallah selamat. Allah akan tinggikan pangkatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat tuh derajat orang-orang yang beriman, berilmu. Diangkat. Jadi enggak usah khawatir kalau kita punya ilmu, lalu kita amalkan ilmu kita, enggak usah khawatir. Insyaallah janji Allah, yakin Allah akan berikan. Karena sifat Allah adalah memenuhi janji. Jadi kalau kamu ngaji betul-betul, benar-benar, sungguh-sungguh amalkan ilmu, insyaallah enggak bakal susah. Yang susah yang mana? Yang jauh dari Allah. Orang yang dekat kepada Allah, insyaallah. Mayyattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan berikan dia jalan keluar dari segala problemanya. Dan Allah akan berikan dia rizki. Orang yang takwa kepada Allah. Makanya takwa kepada Allah benar-benar. Punya ilmu, amalkan benar-benar. Nah, kalau kita susah, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertaubat. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertaubat kepada Allah. Rizki seret istighfar. Ya. Apa aja yang membuat kita menjadi sedih? Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertobat. Yakin sama Allah. Yakin, yakin. Jangan jalan juga kagak yakin, jangan sampai nih. Pergi juga tapi enggak yakin, jangan. Jalan yakin. Jalan yakin. Jalan yakin. Jangan kagak yakin. Yakin Allah pasti, ya, pasti Allah akan berikan kita jalan keluar. May yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini masih kagak yakin aja, apa iya? Apa iya? Ini kalau kita punya ilmu lalu amalkan ilmu, tenang aja. Emang kagak banyak rezeki kita, tapi cukup. Tapi cukup. Yang penting kan cukup berkah. Bukan banyak, berapa banyak orang yang rezekinya banyak tapi kagak cukup. Banyak enggak begitu? Banyak. Duitnya banyak tapi kagak cukup, habis-habisan begitu aja. Sama punya ilmu banyak tapi kagak berkah. Punya ilmu kagak diamalin, akhirnya begitu. Nah, punya ilmu amalkan. Sedikit ilmu kita berkah. Manfaat bukan buat kita aja, buat banyak orang. Apalagi udah banyak berkah, itu dia idealnya. Gitu. Harus yakin amalkan ilmu. Ah, kita punya guru, ikutin guru. Ikutin benar-benar. Nanti Allah akan tuntun. Allah akan berikan. Jangan khawatir. La tahzan wa la takhaf. Ya. Jangan duka cita, jangan takut. Dulu saya sebelum nikah sama istri, saya bikin perjanjian sama istri. Kalau abang, ya, kalau abang tidak memberikan, ya, ya, Neng,
saya katakan kepada istri, abang jangan dipaksa untuk kerja. Jangan paksa abang untuk kerja. Sepanjang abang masih memberikan uang sebulan sekali. Tapi kalau abang enggak bisa memberikan uang belanja sebulan sekali, boleh paksa abang untuk kerja. Baik abang. Kalau istri nurut aja udah. Abang pengen ngaji aja, abang ngajar aja udah cukup. Ya. Alhamdulillah sampai saat ini saya enggak pernah ngajar, enggak pernah kerja. Alhamdulillah anak istri bisa tercukupi. Tapi kita, saya sarankan kepada kamu, kita juga kalau bisa seperti itu silakan. Tapi kalau kita belum mampu, maka kita punya usaha walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Karena enggak semua orang dikasih sama Allah yang seperti itu. Enggak semua orang dikasih yang seperti itu. Hanya orang-orang tertentu aja. Maka oleh karena itu, hemat saya, kita, kalau kita ngajar, hendaklah kita punya usaha walaupun sedikit. Sehingga apa? Sehingga kita tidak minta-minta kepada orang. Kita tidak mengharapkan orang. Murid-murid bayaran. Kalau enggak bayaran cemberut. Kalau enggak kasih duit cemberut. Hendaknya kita seperti itu. Nah, oleh karena itu kepada murid-murid semua, ya apa? Cari ilmu sungguh, lalu amalkan ilmu. Cari ilmu sungguh, amalkan ilmu. Biar apa? Biar Allah cinta sama kita. Insya Allah Allah akan cinta. Kalau Allah udah cinta sama kita, kita akan dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat. Dipandang sama Allah dengan pandangan rahmat. Ditarik sama Allah, dipilih. Dipilih sama Allah, bisa enggak dipilih sama Allah? Kalau kita duduk sini ya, kalau kita. Duduk sini, oke. Enggak terpengaruh dia. Bisa enggak? Boleh enggak saya kata gitu dia duduk sini? Boleh. Duduk sini. Boleh. Namanya majzub, ditarik sama Allah. Orang-orang pilihan. Membuat cinta Allah kepada kita. Dengan apa? Punya ilmu dan amalkan ilmu. Dilihat, enggak dilihat sama orang, haram. Makruh. Kasih lihat Allah. Kalau kita betul-betul mengamalkan ilmunya. Kasih lihat Allah kalau kita betul-betul mengamalkan. Jangan kasih lihat orang kalau kita ini benar-benar mengamalkan. Kalau orang mah kita bisa ngumpet, tapi kalau Allah kita enggak bisa ngumpet. Maka oleh karena itu kasih lihat Allah biar kita benar-benar yakin, hakul yakin. Orang yang punya ilmu, ngamalkan ilmu, bahagia. Kalau ada yang enggak bahagia, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak taubat. Mungkin ada salah. Yang kadang kita ya belum mengaku salah. Ada enggak orang yang kayak begitu? Salah tapi enggak ngaku salah. Karena enggak berasa salah. Karena enggak tahu kalau dia itu salah. Saya dulu ngaji sama guru saya, Kiai Makmun dari Rawa Buaya. Baca kitab. Ketika baca kitab, salah. Ditanya sama beliau. Tahu enggak salahnya di mana? Tahu enggak salahnya di mana? Waktu itu, ya kitabnya kasih batu saja. Tahu enggak kitab salahnya di mana? Tahu. Bagus.
Kenapa? Karena kalau kita tahu kita salah, tahu di mananya salah, insya Allah kita bisa benerin, ntar ketemu lagi. Tapi kalau kita enggak tahu kalau kita salah, di mana salahnya, ya enggak bisa benar-benar. Makanya kita perlu seorang membimbing, minta dikasih tahu, minta dibimbing kita. Ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Oh. Ya, kita lanjutin. Faqala ajal, maka ia berkata ajal, iya wallahi demi Allah inna sesungguhnya Nabi, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la mausufun fi Taurati bi ba'di sifati fil Qur'ani, sungguh benar-benar disifatkan dalam Taurat dengan sebagian sifat-sifatnya dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah utus engkau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syahidan wa mubasyiran wa nadhiran, menjadi saksi, memberi bawa kabar gembira, memberikan peringatan. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu begitu, syahidan, jadi saksi, mubasyiran, memberikan kabar gembira. Wa naziran, memberikan peringatan. Wa hirzan lil ummiyin, ya, dan pelindung bagi orang-orang yang umi, orang-orang yang bodoh. Anta abdi wa rasuli, engkau adalah hambaku dan rasulku. Sammaitukal mutawakkila, aku namai engkau al mutawakkil, orang yang berserah diri. Ya, berserah diri kepada Allah. Kita pun begitu hendaknya berserah diri kepada Allah, tempat kita bersandar. Allah. Enggak ada kita tempat bersandar kecuali kepada Allah. Maksudnya bukan bersandar begitu. Ya. Tempat tumpuan kita, tempat kita mengadu, tempat kita menyerahkan semua urusan kita, Allah Subhanahu wa taala. Laisa bifazzin, tidaklah ia orang yang keras. Wala ghanizin, tidaklah ia orang yang kasar. Wala sakhabin, tidaklah ia orang yang suka berteriak-teriak. Fil aswaki, di pasar-pasar. Wala yadaf'u sayyi'atan bisayyi'ati, tidaklah ia seorang yang ya membalas keburukan dengan keburukan. Nabi enggak kayak begitu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang yang membalas keburukan dengan keburukan. Kalau beliau dijahatin, enggak balas dengan kejahatan lagi, enggak. Bukan berarti enggak boleh, boleh. Kita ditakol, tak, kita takol lagi dia, tak, boleh. Cuma, ya, cuma kita biasanya membalas banyakan. Makanya yang lebih baik adalah maafin aja udah. Ditakol, tak, nakol lagi, tangkol sama poles, tak, pret, gitu. Benar-benar, takol, tendang, kubrak, gitu. Biasanya begitu, takol sama dikatain, banyak plusnya itu. Maafin aja. Walakin ya'fu wa yaghfiru, akan tetapi Nabi itu beliau memaafkan dan mengampuni. Maafin aja. Ya udah, maafin aja udah. Begitu orangnya. Modelnya begitu, biarin aja. Yang penting kita jangan kayak dia begitu. Maafin aja udah. Walan yaqbidallahu atta yuqima bil millatal auja'a. Dan Allah tidak akan mengambil nyawanya sehingga Allah tegakkan dengan sebabnya akan agama yang bengkok. Bi ayyakulu, dengan bahwa mereka berkata la ilaha illallah, dakwanya. Wa yaftahu bihi, dan ia buka
wa yaqta'a bihi, dan ia buka dengan sebabnya ayunan umyan, mata-mata yang ya buta, mata yang buta jadi kebuka. Wa azanan summan, telinga yang tuli jadi mendengar. Wa quluban ghulfan, hati-hati yang tertutup jadi kebuka. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kebuka. Kayak kita ngaji kebuka. Maka ada istilah apa? Syaikhun futuh. Seorang guru pembuka. Ya, kan ada kita ngaji sama si anu, gini si anu, begini, tapi kita khususun aja gitu ya. Kita ngaji sama beliau, sama guru kebuka. Ya. Paham tuh. Kita ngaji paham, ngerti kita. Dibuka. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Wa rawa mislahu, bisa begitu juga, dan telah meriwayatkan ia ya qadiyat, atau juga wa ruya misluhu, boleh juga begitu. Dan telah diriwayatkan akan yang sepertinya, ya. Ya. Boleh wa rawa mislahu, boleh atapnya ke depan, ya. Dan telah meriwayatkan ia qadiyat akan yang sepertinya daripada Abdillah bin Salam radhiyallahu anhu, wa alladzi kana, dan dialah yang adalah beliau itu ya Abdullah bin Salam ra'isal yahudi, ya pemimpin orang Yahudi. Falam tu'mi iryasatu, maka kepemimpinan tidak membutakan matanya, ya enggak jadi gila pemimpin, enggak. Hatta yatruka dinal qawima, sehingga ia tinggalkan agama yang lurus, enggak. Ya. Ya. Jangan sampai ya, kita pun begitu, jangan sampai kita lupa diri. Kadang kita begitu, udah di atas, udah punya pangkat, lupa diri. Udah duitnya banyak, lupa diri. Masih susah, ya tawadu, rendah-rendah ya. Masih bodoh, rendah-rendah. Udah pinter. Ini jangan sampai begini. Ini banyak orang yang kayak begini. Makanya kita hati-hati. Ini hati-hati. Ini kita masih ya masih bodoh, masih enggak tahu, belum tahu. Ntar udah pinter, hati-hati. Ujian ketika masih bodoh sesungguhnya lebih ringan daripada ujian ketika udah pinter. Orang bodoh berbuat kejahatan, efeknya enggak seperti orang pintar berbuat kejahatan. Ya. Tukang agar-agar keliling buat penipuan, paling berapa duit. Tapi kalau anggota parlemen membuat ya, penipuan, bagaimana kira-kira? Menteri berbuat penipuan, seapa kira-kira? Makanya hati-hati, kita punya ilmu, hati-hati. Nah, kita masih belum tahu. Kita benar-benar nanti ketika kita udah tahu, udah pintar, udah cerdas, jadi orang punya pangkat, punya ilmu mulia. Nah, kita hati-hati. Berpikir sebelum berkata. Berpikir sebelum berbuat. Falam tu'mi iryasatu, maka beliau tidak dibuat buta oleh kepemimpinan. Hatta yatruka dinal qawima, sehingga ia tinggalkan agama yang lurus. Wa kadzalika Ka'bun al-Ahbar, begitu pula Ka'ab al-Ahbar, ya. Jadi sama nih Abdullah bin Salam dan Ka'ab bin Ahbar tidak lupa akan agama yang lurus walaupun menjadi pemimpin, ya. Jangan lupa kacang dari kulitnya, bahasa kita begitu ya. Jangan lupa. Wallahu a'lam bishawab wa fi ba'di turukil hadis. Ini sudah ya.